Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernida Rahira, tingkat 4 dari SMK Pekalan Lebaiman. Sebelum saya memulakan ulasan pada hari ini, saya ingin membacakan sebuah pantun. Cantik berseri si anak dara, bertemu bondak di tengah taman. Saya Ernida Rahira, petah berbicara. Amalan membaca menjadi pedoman. Daripada koleksi buku yang saya telah baca, terdapat satu buku yang telah menarik perhatian saya untuk membuat ulasan pada hari ini. Buku tersebut bertajuk Wira Kemerdekaan Wiraya Terpinggir. Karya ini ditulis oleh Abdul Latif Talib dan telah diterbitkan oleh PTS Litera Sdn Bhd. Buku ini mengandungi 232 muka surat dan telah dicetak pada tahun 2013. Buku ini mengisahkan tentang seorang warga emas yang bernama Pak Rahman, seorang pejuang kemerdekaan yang pernah hidup pada zaman pemerintahan komunis di tanah Melayu dan pulang ke tanah air setelah 50 tahun merantau ke luar negara. Pak Rahman sengaja merahsiakan identitinya atas sebab-sebab yang tertentu. Selama berada di kampung itu, Pak Rahman berasa kesunyian dan dia mengubati dan mendekati hatinya kepada Tuhan. Dia membantu keluarga yang miskin yang memerlukan bantuan. Dia juga membantu seorang pemuda yang ingin melanjutkan pelajaran ke universiti. Akhir sekali, penduduk kampung mengetahui bahawa siapa sebenarnya Pak Rahman. Dia disanjung oleh penduduk kampung dan dianggap sebagai wira kemerdekaan. Antara pengajaran yang boleh kita pelajari dalam karya ini adalah kita hendaklah berbuat baik kepada orang agar orang sentiasa mengenang jasa kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin meminta maaf kepada anda semua jika ada salah silap saya dalam video ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada anda semua. Terima kasih kerana menonton saya.